semua curigaanku pada Mbak Dini bisa dijawab. Jangan-jangan Pak Maria mau bongkar kedok gue. Kita ngerasa Papa tahu sesuatu tentang Mbak Dini yang kita gak tahu ya. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Sakinah berdoa supaya Pak Mario segera sembuh dan terjawab semua kecurigaan Sakinah pada Dini. Namira langsung datang ke rumah Mario setelah mendapat telepon dari Sakinah soal keanehan sikap Dini palsu. Sakinah dan Namira coba cari celah untuk membawa Pak Mario ke taman belakang saat Dini sedang di dapur membuatkan minuman. Pak Mario bersemangat untuk bisa menggerakkan tangannya supaya bisa menulis untuk membongkar kejahatan Dini palsu di depan keluarganya. Pak Mario tulis nama Dini di kertas. Sakinah merasa Pak Mario menyembunyikan sesuatu soal Dini, bahkan semua keluarganya tidak tahu. Sementara itu, Vera panik menduga bahwa Pak Mario sedang bongkar kedok kejahatannya di taman belakang. Vera akan nekat jika sampai Pak Mario bongkar kedoknya. Tanda-tanda keanehan Dini palsu telah dicurigai oleh Namira dan Sakinah. Di sisi lain, Flora mulai berulah lagi. Makulaku hidam pengen disuapin oleh Dennis. Polosnya Dennis masih saja tidak bisa menolak permintaan konyol Flora. Fadil cemburu kenapa Flora mintanya ke Dennis. Padahal sudah jelas Fadil adalah ayah dari anak yang dikandung Flora. Alia langsung wow jika itu hanya akal-akalan Flora saja buat bersandiwara. Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini hanya di SCTV.